Halo semua, saya Edward dan saya sedang berada di salah satu rumah contoh dari Pakuwon City. Highlight dari rumah ini punya 3 kamar tidur dan style yang minimalis, dan rumah ini siap untuk langsung diserah terimakan atau pembeli bisa langsung menempati rumah ini karena rumah ini sudah siap dan sudah diberikan beserta dengan full interiornya. Rumah ini menjadi menarik sekali untuk saya bahas karena rumah ini punya harga price list yang nggak main-main, yaitu 2,6 M. Tapi promo kali ini tuh parah abis. Jadi selain dari promo yang tadi udah saya bilang, free fully furnished AC ini dan itu, masih ada detail promo yang benar-benar parah abis. Dan unitnya juga eksklusif sekali, jadi tinggal 2 unit aja. Jadi you can contact me dan saya pastikan saya akan berikan kepada Anda best deal-nya seperti apa. Gak usah pakai lama lagi, ayo kita sama-sama lihat kontur. Rumah ini memiliki tinggi plafon yang cukup unik dan berukuran 6x12. Memiliki satu carport mobil dengan taman cantik di depan. Langsung disambut dengan ruang tamu di depan yang minimalis dan interiornya bernuansa tropis. Interiornya cukup memanjakan mata bagi saya dan kitchen setnya pun terlihat natural. Untuk toilet, semua sanitari sudah bermerek tutul dan cukup lega bagi saya kamar mandi ini. Bahkan untuk keluarga kecil yang memandikan anaknya, aktivitas itu sangat mumpuni dalam kamar mandi. Kompornya bermerek Modena dan semua furnis berikut kitchen setnya juga sudah termasuk paket penjualan. Yang saya sukai, laci-lacinya ini sudah slow-mo, jadi dibanting itu dia akan memperlambat sendirinya. Pada bagian bawah tangga difungsikan sebagai storage atau ruang penyimpanan tambahan dan sudah tertutup dengan rapi. Sekarang kita ke kamar anak atau kamar di lantai 1. Kamar di lantai 1 atau kamar anak ini memang tidak dengan ukuran yang besar, tetapi dengan interior yang sudah menyatu menciptakan kenyamanan pada kamar ini. Sejujurnya bagi saya sulit untuk membayangkan ruang tamu yang nyaman pada rumah berukuran 6x12. Dengan desain yang baik dan interior yang fungsional serta memanjakan mata, saya merasa menyenangkan sekali membayangkan tinggal di rumah ini. Yang saya rasakan ketika saya naik ke lantai 2 adalah anak tangganya sangat nyaman sekali, tidak terlalu tinggi sehingga memudahkan bagi orang tua yang naik ke lantai 2, dan lebarnya pun pas. Di lantai 2 masih terdapat space kosong yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang baca atau yang lainnya. Dan di kamar anak pada lantai 2 ini memiliki ukuran yang sama dengan kamar anak pada lantai 1. Dalam kamar anak ini semua kebutuhan anak benar-benar sudah tersedia, mulai dari lemari yang sampai ke langit-langit cukup besar, satu unit AC dan juga meja belajar pada dalam kamar.
Saya jadi membayangkan semisal saya adalah seorang anak yang statusnya adalah pelajar atau kuliah dan tinggal dalam kamar ini. Bagi saya semua kebutuhan benar-benar sudah tercukupi. Media ini bakal jadi tempat favorit saya karena baik sekedar nonton ataupun mengerjakan tugas, semuanya bisa saya lakukan pada ruangan saya sendiri. Lemari ini udah sangat besar sekali bagi saya dan lebih dari cukup untuk satu orang yang tinggal. Sekarang kita menuju ke master room. Keunikan pada master room ini bisa Anda lihat pada bagian tinggi plafonnya yang mencapai 3,7 meter. Dan itu membuat keterangan cahaya yang masuk pada ruangan ini sangat berbeda sekali. Lemari pada master room ini modelnya geser sehingga lebih menghemat ruangan. Pun tipe ini adalah tipe yang kompak pada Pakuan City Grand Island, tetapi pemilik dari rumah tipe kecil pun juga mendapatkan fasilitas infrastruktur dan lingkungan yang sama. Jadi jalan utama pada RW 35 meter ini merupakan jalan khusus untuk warga Pakuan City Grand Island, Surabaya. Tunggu apa lagi, Anda bisa mendapatkan detail dari promonya hanya dengan WhatsApp ke nomor bawah ini.